Yeah.
Tayana kurang kakek bisi ingat para ulama daraya dari PT KKA terbebas ingat mereka berkenaan berwa airnya udah nama langkung siur kurang mereka mana sedangkan di mana mana ulama wafat berarti yang menangis di sana untuk daraya yang kira-kira ayo namun sahabatnya apa daya sahamu bisa nerangkan kalau dia ada pemingau kalau dia nanti apa mumpah dimana sahabat-sahabat mengintek terberes-beres melius ke mimitiknya yang kalimah isi yang kalimah ini yang kalimah harap dicarios ke mimitina ayat inoroba nasab jr jasaku habis tak berbuda kemula kondi juga ya kebiadikan anjira langki iya kan wajar kan singkat kepumpul buat Johar Makmun kudu lima dah iya tau kan mereka sah nunggu yang dicandakan ke Allah oke sakit abdi para ulama yang dicandakan Quran oke oke dicandakan ke Allah tema Quran terbodas saya nak kurang mumpang-mumpang Quran masih kena ayat tulisan masih kena ayat tulisan saya nak kena tulisan ada arti nama jarang jarang diorang arti saya orang sanaria orang sami-sami ngamule karena perkara nuri agung dan kugusi Allah Ta'ala mulai karena perkara-perkara anu dipikaresep ku para ulama nyata para ulama para sebenarnya tidak ngaji kurang sejak nyarupaan ke para ulama didahukan ku Rasulullah SAW man tasyabbah bi qaumin wa huwa minhum saja nyarupaan di kaum itu termasuk golongannya. Kurang nyerupakan kaum ulama termasuk nah beda ya beda hari itu mah ulama nah ulama nyahan hari ulama nyahan hatu gohir-gohirna mudah-mudahan kemah nembus karena batinnya bismillahirrahmanirrahim anana ila akhirihi wallahu a'lam bagi yang mana jina bebarnan kurang pikir usaha raya ayo kata tidak pikir cuma ya diliwat itu kembali ngaji kurang cuma itu jadi mas esa kurang mah itu banyak saat untung kungariung lagi besuntung punya pak tafsir lagi besuntung kalau dia mau bisa nyegata bisa nargi bonus dari keanehan Bismillahirrahmanirrahim laqad sadaqa estu teman-teman nanyakeun saha Allahu husyara nanyakeun ka saha Rasulullah Rasulullah Gusti Allah ngin nanyakeun kana naon ya kana impian impian nanti bil haqi kalawan hak ro'ya Rasulillah tegesna impenana kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam binami dina kula impen nanti amal Hudaybiyyati dina tahun Hudaybiyyah kita nubadek umroh teh nanti cekal qabla
muluji dina sadajat lungsurna kanjeng Nabi. Nah, ngimpen nade anau karena saya kena kanjeng Nabi ya dulu. Eta leba kanjeng Nabi maka takah maka wa kanjeng Nabi tong dilogatan kita mengarahkan demi domir basa domir basa mahla mahala minal ikhrob jai mahal ikhrob jadi nulabat desa panggil Nabi lebat kemana? Kamakah obe wa ashabu sarang para sahabat nakan Nabi ah lebat kemakah terang ini anak pirang-pirang Muhammad. Terasna wayuhalakuna je dijurukun dia kanjeng para sahabat wayuqassaruna yang dibunting para sahabat yang dibunting kan ingin pengen ya anjing teh lebat kerokah sama para sahabat umrah teh ya. Ayah lalu dikubur di pasir ternyata akhirnya niat umroh di Hudaybiyah terus ke Mekah toh terus sahi terus cukur akhirnya ngimpen gitu terus we fa'ah barok maka awal bos dan kajian Nabi Bidalika karena itu impenan ashabahu para sahabat-sahabat kanjeng Nabi diwartosku yang baginya ngimpi umroh yang maraneh kabeh itu sebenarnya itu sebabara taun itu sama kabar ini cekal teh orang-orang kafir kures jadi Mekah teh dikuasai orang-orang kafir kan kanjeng Nabi diusir ke Madinah teh wong ngaganggu wae orang-orang kafir tengenang-ngenang ibadah itu dicarekan di nasihatan akhirnya cuma diusir kali Nabi tak kali Nabi sono akidah bisa sono efek aja lagi impen gitu cuma saking bingah diwartoskan kepada sahabat begitu ngadamu ia impena paparihu maka para ringah para sahabat. Oh, sedekat kan impenan kaki Nabi mah, cuma pasti bil haki di mana mana impen terhadap ha. Ayo kurang mengimpi, impian riwan kurang mengimpen, pama impen, pama serempak, pama mama anu mama. Ya lah, tinggal sama mereka, umar lah, sare. Buka buku itu salah jalan itu ayat itu mah seperti nak bersilap oleh kerek yang penting ngimpi yang para ulama asal yur asal dekat hati oma yang anu nyarita ngimpi sama Nabi Ibrahim kata pangkatnya jauh mana itu teh ngimpi di Nabi Ibrahim sakala ayat ngaji tara berjamaah sakahaya sholat berutak berutuk dekat hati. Hari impenan para nabi mah etamane asli bakal terjadi. Aibek dia balam maharaju. Maka zaman-zaman angkat dekala luar para sahabat ma'ruf serta kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bari naon teh? Bari umroh teh aibek teh wasada yang ngalang-ngalang kabar sahabat sahabat baru jama-jama kafir di mana di Hudaybiyah di Hudaybiyah di ngalang-ngalang itu mana itu bisa akhirnya kumah walajahu dan sekarang melidui weh bisa para sahabat teh Uma wa syakwa jangan buat alihim kepada sahabat nawan dalika
itu maksud masyarakat nya capek-capek aku di Madinah ke Hudaybiyah itu seberapa ratusan kilo ya saungi dalam panjang teh jalan lurus untuk jika dikurang tuh enggak peko itu iman lurus terus dalam panjang mungkin langkung cuma Tuhan capek gitu ya bari jeung ayeuna ku mobil dalam panjang tadi ke bola kuna kota ayo teh jalannya sebanyak 100 cuma capek cuma keras nawaroba jeung Mangman sabatu munafikina awalnya jaman-jaman memarunak nungguan munafik maju terlebih wah waduh ya oh iya teh di jaman sa jaman Kanjeng Nabi ngomong anu nyari sa para sahabat saur apa sebenarnya diwasgun di jaman sahabat teh ya yang menyuai Kanjeng Nabi jadi kami nungguanafik teh ribuan melainkan seukur muruk ini jiwa tapi ribuan artinya di warna sendiri teh kade urang bisi kagenahan ku sifat munafik kita munafik teh gitu munafik teh jakur jakur hati ya bibir pokokan di PPK teh kuma jakur urang mudah-mudahan weh sakumaha zahir nang ariung jeung urang sararea mudah-mudahan hatena ge cing sarua we. Cingnyaan dina zahirna seuri senyum mudah-mudahan dina hatena ge seuri senyum kitu. Ha, terasa nu jalan di surga. Ha, ieu aya engke waqawlu ari dawuhan Allah Ta'ala bil haqqi lafal bil haqqi bil haqqi itu bahara jair al haqqi majlurun bil ba ari bahna itu harap jarno asliyah ari harap jarno asliyah butuh karena mutahanlah tapi dia mutahanulikun eta anu tahan dulu lapel dirhaki teh bisa dako karena lapel sodako hartisna hartosna nyanya hak gitu impen adawa takimna sanes iyo bilhaki teh au halun adawa jadi jadi hal dimana tinggal rupiah tinggal lapel hal rupiah wama yang barang bahda wama hari barang bahda anu sabah dan alafat al-ruhya tafsiruha eta tafsir nanon itu impenan teh lungsur yayat lada dohulunna pasti pisan-pisan asup marane kabe kamana ka masjidil haram ka masjidil haram dina himpenanna teh kitu Muhammad maneh jeung sahabat-sahabat maneh bakal asup ka masjidil haram insyaa pamingersakeun saha Allah Gusti Allah ditabaruki karena ngalap berkah jadi iman insya Allah jadi tabaruk dari impian kami yang Nabi maka sedikit yakin teh pasti terjadi jadi iman insya Allah jadi tabaruk kemudian kurang bangga di ulang bangga di ulang di tenang muat insya Allah kata insya Allah jadi tabaruk itu kena ucapkan insya Allah ulah tapi lagi insya Allah lihat yang muang oke jadi begitu asuka masjidil haram nanti aminina
ana pirang-pirang anu aman muhalliqina pirang-pirang anu nyukur rukusakum karena pirang-pirang sirah marani makanya nyukur sirahnya. Oh iya teh ngabuang naon motor ngabuang motor ini di mana mana nyukur sirah baru dijebut sirahnya di kuntungan baru nanti baik baru jadi iya teh ngabuang motor jadi kalau ditakir teman naon syukur ruhu sikum gitu sama yadil mubahaya bilhala karena sakabeh pirang-pirang rambutnya itu sirah jinu anu dicukur nama nona wa muqazzimina yang pirang-pirang anu anu ngagunting wa basyuriha karena sawareh pirang-pirang kuruhnya itu sirah saya wa umari lafad aminina jemuhalikina hedate halangi eta jadi aduanana muqaddaratani anu ditakdirkeun duanana la tahafuna anu teu sieun marani kawe abada salawasna gitu tong sieun moal dirogahala moal diserang ku urang-urang kitu. Dana fa'amil fa'alimah maka uning Allah bisuhib dina perdamaian ma kana barang-barang lam tanggamu nurinya omarane minas salahi ya kaberesan gitu Allah uninga kana perkara anu teu dipikanya hoko marane Allah teh bade papahin perdamaian ya antara mukmin jeung kafir nyata ku perantara perantara impenan terasa baja'ala maka ngajantenkeun Allah min duni dzalika dina arah-arah itu asup ka Mekah teh nyata rek umroh teh ayat duhuli sagala asup ka Mekah dijantenkeun naon fathan kana bubrah kana kemenangan pariban anu deukeut wa itu fathan pariban teh fathu khaibar eta bubrahna perang khaibar gitu jadi pertama eta futuh di khaibar ieu mah saja impian ieu macan terjadi dina tahun eta mah terus we wa tahaq qad yang nyata oleh non ar-ru'yah impenan bil amil qadiri dina tahun hareupna kitu tarita dicekal we deui we kitu tatras tahun kadua na we Allah mabarikeun pucuk antar ka saha ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oge kabara sahabatna terasna huwa hari Allah Ta'ala di arsala etadat anu mutus alladhi rasulahu fa rasulna alladhi yakni alladhi tesaha gusti Allah Allah dan mutus ka rasulna mutus nate bilhudanya naklaun nyandak pituduh wadinil haqqi yang nyandak agama anu haq itu Allah mutus kakak di kursus yang nyandak huda yang naon sendiri anak eta al-qur al-qur'an eta atas naulang dimana-mana hayang ayat dina jalan anu
Gusti Allah wa yana kudu ngamalkeun kana Al-Qur'an. Nah, bisa ngamalkeun ari teu hati mah wa yana kudu hati ai di mana-mana hati kudu boga ilmuna. Ari ilmu kudu make guru. Itu alhamdulillah urang alhamdulillah. Bahula ya di papatahan walaupun urang teh bodegong teh baong tapi aya we nu nempel mah mudah-mudahan we ieu nempel walaupun saharap ku jadi sabab kana salamet di dunia akhirat. Amin. Hadratna liul hira supaya nembongkeun Allahu karena itu agama aidin al-haqqi tegakna kana agama anuhak nembongkeun alat dini unggulan kana agama kulih tegakna sakabehna agama la jami'i baqil adyani kana sakabehna sakakarina pirang-pirang agama pokona agama anu salian ti agama Islam mah eta teh ngaco tong sieun lebah inna dina indallahi Islam nya ayeuna mah jeung orang Kristen nu bener teh agama naon jeung orang Hindu anu bener teh agama naon agama Hindu engke di akhirat urang yakin. Urang yakin ke mana anu bener di munggu Allah ayeuna pada ngaku ngan kawajiban orang Islam wajib nekadkeun yen agama anu salian di Islam teh eta ngaco rek kumaha wae bentukna rek kumaha wae bentuk tong sieun tong sieun terasna wa kafa yang cukup saha billahi Allah syahidah anna anu nyaksian annaka nasanya nyananjeun mursalu eta anu diutus bima kana barang lukilo anu geus dicaritakeun itu barang cukup Allah nyaksian yang kaki Nabi tadi diutus diutus bima lukilo bima lukilo. Ah, kesana ngaji kayak gitu. Bima karena barang bukiro nulis cerita bima. Bima bukiro tuh bil huda wanil haki dan kan kita mesti cerita kan betul. Allah cukup Allah menyaksikan dia anjir Muhammad diutus ke dunia temawa al Quran mawa agama anu anu hak anu benar cukup Allah saksi. Kama qala sapertos kandhawuha Allah taala Gusti Allah taala dawuhana Muhammadur Rasulullah Muhammadun ali Muhammad tarjimna jadi naon Muhammad oh tadawun jadi Muhammadun ali Muhammad de dawuh Allah dayyuma Rasulullah eta utusan Allah kurang wajib nekatkan yang kanjeng Nabi Muhammad utusan Gusti Allah lafal Rasulullah tarkibna jadi naon khobaruhu nya eta jadi khobar mubtada terasna wal ladzina hari jama-jama ma'ahu anu tetap serta kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saha nu sore sasarengan sareng kanjeng Nabi teh hai ashabu tegasna para sahabat-sahabatna kanjeng Nabi minal mukminina di pirang-pirang mukmini mubtada'un lapat waladina ma'ahu eta tarjibna jadi non hari muntada hobaru hari hobaru muntada mana? Asyidda hari asyidda hu eta lapat asyidda hu
balikan deui walladzina ari jama-jama ma'ahu anu tetep sarta Kanjeng Nabi yane para para sahabat asyiddau eta pirang-pirang anu keras wilalun eta pirang-pirang anu keras kasaha kumpari ka jama-jama ka para sahabat maka para kafir itu keras terus hari ayat nama orang mukmin teh ayat dina panunjuk orang-orang kafir begitu agar diusahakan kemarin carana gusti nyuhunkeun rezeki payong anu teh tong ditunjuk-tunjuk orang-orang kafir. Nya. Ari urang teh pribumi tapi ditunjuk-tunjuk kota. Kita bukan orang yang kita. Ngan urang temenan kumeco. Temenan kumeco. Ayeuna beda ningali orang-orang kafir jadi anu buhar teh ayeuna orang-orang kafir. Di mana beak ditinggali beak jarak enak perumahan bangga itu perumahan muslimin jarak di mana mana perumahan kafir di mana mana ngalih di Cibadu kafir pabrik perusahaan urang tong kabita. Kemali bawah malahan mah dimana-mana urang boga kabun harat. Tapi kalau kali pake sombong eta kabun harat teh harta teh bakal jadi orang yang di akhirat. Kumaha urang mah eta we dimana-mana bareogi kumaha aya we ngarah naon ya ngarah tepati sombong teh ya nu balaleuhan nyaeta kitu nu balaleuhan eta kabdi mah di diri ku apa tah tong kan eta anu aya leuhan sok eta biasa apa ya anu balaleuhan sabab sareng apa ya anu sabab sadieu Thank you.
Jadi ya kita di mana badan nyumpuk, nggak terkiur tuh bangunan itu bangunan tuh kerja aja aja. Barang-barang aja. Jika kayak pasar contoh ayam pelang tak kayak pelang pasar teh. Dah ayam pelang pasar teh itu buah, rumah kita menguruskan ke pengadilan. Itu di pengadilan ada kontrol lagi. Kali itu disebutkan pasar teh banyak kayak pelang pelang macam. Nah itu ada pelang baru lah kerja. Banyak pelang kayak saya tidak berusaha percaya. Pertama, karena ayat peninjauan itu, tak sudah dicarioskan, sudah nyarioskan para ulama termasuk manakib apa, ya maksudnya dina tetiasa nurutan nahoge atau kurang tehnya kumaca. Teningali kenteri apa begitu kaguling seumur hidup nolak nyari waspada apa mati nate tuh dunia di bawah lagi etapa direnau seribuan buku ya nolak sih yang dipenting kenteri kami mengawasan begitu begitu, peringin itu dihargai, cuci cai cai macam, itu mah biasa. Anu apa yang dia pengajian, tapi anu majinya masak di, anu pengajian masih luar, tapi sok nonton malah apa, ayam itu malah motor, datang dari mobil, mobil terus di jalan langsung naos. Maha dan keli kaya pemikiran dunia. Ibarat ngomong kayak pengajian itu kira-kira naik datang lima. Icirian dan daerah-daerah ininya. Mudah-mudahan kalau di Budi Carios dan para solihin Rumsur Rahman. Itu orang-orang zaman baheula, zaman-zaman mukmin, para sahabat, kumaha keras orang-orang kafir la yarhamuna. Demikiannya hanya ieu para sahabat hum ka orang-orang kafir. Kanas ka orang-orang kafir. Asia itu. Pagi kumaha langsung dibunuh. Itu zaman baheula. Hari zaman kiwari dah ke tongwara dan ayah pemimpin. Ayana orang-orang kafir berusaha ya Indonesia teh rek dijadikan negara kafir. Tak kurang doa ke barang-barang berjiwa. Ayana kurang ke ngiluan dah ke boleh buka dulu. Nah, lamun ayeuna berjuang, rek didoakeun. Da eta teh lain tujuan dunia. Kitu. Kumaha urang doakeun? Aya urang mureul batur mah da geus marasaki ari urang kira-kira mun rek ieu bisa naon? Hatis naon? Ah, urang mah ieu we, urang. Saur apa mah sahidna urang mah ngemurah ngeriah we. Ya. Umat mawatna ukur na ngaji kerana pasti berlah murah meriah. Atasna oke di ruhamahu pirang-pirang anunyahan bainahum antara maranena antara mu'minin gitu khobalun zani ayolabal ruhamahu teta terbitnya jadi khobal kedua hai muta'atifuna segera pirang-pirang anu saling pikanya mutawat dunan segera
pirang-pirang anu saling dikadeudeu. Kawalidi sacara bapak mahal waladi sarta kitu tah. Nu saturuna mah mukmin jeung mukmin teh saling pikanya. Dan anu dina rebo sosial pilih aya sabagina jamaah pama dahar isu, dahar isu, dahar sore, dahar sore, dahar isu kurang perhatikan itu. Bisi ayana tengaji teh ketemudak negeri teboga yang karma saki, teboga yang karma itu cigana siu ya dimana-mana kurang kasesama mukmin kalakuan cigana pantas. Tah jarakna teh kudu ngararaji weh kabeh, kudu halalarji kabeh, kudu memperhatikeun kana ilmu kabeh, kudu ngamalkeun kana ilmu kabeh. Di mana-mana teu ngamalkeun moal tumiba aya saling fika. Nah, ieu mah dina bab upama aya anu maot, aya anu kubus, itu aya nu mulih kumaha hararikeun we ti ayeuna di araljan artinya margi ayeuna anu kondisina kuat teh anu kasehatanna kuat ti aya ngali kuburan itu aing kuring mah teu sanggup kuring keur budak ya bangsa cari tanah dan nikahnya tidak nikah lebih bentar ku apa tadi cari gawe ya kayu gerudak bilang ini gawe hari kesediaannya dicari mau ya ini tidak mau geringan kabeh diikut kabeh diikut pegalian gitu maka apa ada no tim santri khusus ke ngali kuburan pimpinan haji onar itu diajar ke itu ayat muat teh kurang masing-masing terkurung ada buan batur ya, dulu kurang anak-anak kurang teh senanya ramu jadi kete silih bungkusan kamu kurang gelah begitu kemarin kamu mana yang kurang itu edar jiwa imam sokor kaharungku. Jangan ayah mau teh. Bagian mana yang so kurang bagian. Anu kira-kira mampu kurang. Tak apa kita jeruis apa cuma kami api mau. Tak apa kesolot. Cuma kita gaji mana terus itu. Tak di mana. Santri teh tukang macuan, tukang aduk, nah itu kuring mah tukang nyatu, nah. Baik, tidak perlu kafe ayah. Kalau jadi tukang yang baru mah di mana mana tukang nyerang bungkuk mah. Atau wah di mana mana hebat bungkuk baru mah, mah bisa nyerang, gitu. Perlu kafe ayah. Tadi mah kuring mah tukang ngalep bok sur apa namanya namanya kalau dia tukang tuang bes ya tukang nyatu wes ya gitu jadinya sarana kan terus diajar tuh berapa nan terus diguru ke ngaji sakinah ngaji sakinah kan sur apa oke guru wa guru ihi wa kita kita gitu kali guna wa koloti kecap wa koloti itu di mana mana kolot nah berilmu ali wa koloti bukan ngadu haya kan lu kan wa koloti toh ya salare salare gitu ulah tunjuk kumpul ulah tunjuk kumpul kurir diajar ke apa gitu Enamun malik kuburan tiga pi. Jadi kulit keker berparu ya. Bisa gitu ya.
ayeuna ge bisa ngajigana geus nagari. Ayeuna bingung, ayeuna geus balik kuburan geuning teh ngaji usaha. Eta ayeuna siap-siap nya. Aya bocoran terbaik yang mau ngobrol-ngobrol we. Mungkin-mungkin cenah ente ngaji atau ngelainnya di bumi. Oh, berarti kalau gak ditinggalkan, salah kuasa menurut ngaji ini. Kayaknya gitu, lu bisa. Kita coba pertilan tau, jadi wali, jadi muda. So, yang kalian mau lihat ini juga tidak rasa. Ya, sama kayak ngobrol ukur katu enggak. Jadi umurnya gitu apa? Nanti mantai kata. Mantai kata. Tung air bumi ya, angkat kuring, angkat insya Allah pami. Nah, kami dikersar. Sok di air, gitu kan? Bikin. Tak kira mulai kayak aneh. Pebarenan, bagi itu tadi yang mudah. Oh, pangna seperti yang tadi mana dan mana itu pempek terliar kata si BRL di mana terliar mak mak lima sehari gitu terliar tadi itu cuma dibaca aku mak iya pokoknya kesimpulan tidak lagi deh liar gitu. Apa yang penting mah dulu suka santai barunya ngaji jurumiyahna jawabiyahna itu Allah Rabbi nah kali ini nya ya para sahabat mah jalan berulang cuma saling bikanya antara mu mudah-mudahan ulangnya cing saling bikanya upama ayah perkara-perkara non ya kepasehan anu bahula yang sudah masuk. Wah, kantong weh, ini ada teh kerobot gitu ya, kayak dendam. Tos, ya akhirnya mereka mandiri ya tuh. Tuh, guluran kalau terus dibayut. Bila gue ini udah kerekelan weh. Terasna talo. Ningali mane, mane teh kasa gitu. Ka, Kangjeng Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Kasa. Kepada sahabat kamu minin teh atap suruh tegena ningali maneho. Kepada sahabat muminin teh rukahan katingalina kumaha halna arul anuraruhu oge sujadan anu sararujud eta teh lapan rukahan jeung sujadan teh tapi ka jadi naon halaninya eta jadi hal. Kitu katingalina teh rarupu sagalana sahabat teh ya betahuna nareangan maranehna mustana pun ya betahuna teh ieu teh mustana tapi ing hati kumaha hati mustana teh dan di mana-mana ieu teh ya betahuna teh mustana pun kumaha ieu teh ari kuring alhamdulillah bahwa eta budak kene budak cigana budak cantik ya jatuh ngerap bismillahirrahmanirrahim. Jadi sifat tuh ke dimana kecap ayam mahal jadi hal kecap ayam mahal jadi hobar ke hobar ya hobar utara ya hobar kana ya hobar kada maka sementara mah macah lah ke air ke macah lokat dari hati komo kami kita karek ya karek pakai arus sorok ke dimana mana ngahartian aduh. Terasa yang kumpulan tegesan areangan marangena badan karena kaluran karena karunia
Allah waliduanan jemianan waliduan gitu para sahabat masyarakat teh lain yang buru-buru beres lain yang disebut getol tapi milari karunia di Gusti milari karidoan di Gusti hari urang mada salat teh bubuhan era kubatur itu berjamaah bubuhan era kubatur cirina di mana-mana efek teh kaburangan kaburangan beureum era nya pangustad kaburangan eta Allah padahal makin baik sama sifat jelek mah da sare kana ge sare ari sare mah kadang-kadang pules kadang-kadang ya kadang-kadang untuk timbra gitu jadi lamun teh kaburan itu wajar ge sare gitu anggulantaran teu ikhlas rajo aya beureum beureum eh ka masjid teh manya Pak Haji kaburangan eta ka pamana ka kumpul dari di dieu mah pami apa teh ajan aya karo ka berjamaah ari jam salat salat ari ta kuli mun ka sawah ka budak ka sawah barang ngaji teh dari bisa sawah setengah 12 jalan kuih balik ngukur istiwa koprak-koprak berudak berudak balik setengah kali ngukur koprak-koprak berudak ngaji dari ngaji jam 12 Kohor, ada ngaji jam 1 apa tadi tak suping di syarat setengah 2, jam 2 namanya suping kayak kalau jam 2 jam 2 setengah tiru gitu kita sawarannya menyeparatan karena dosanya nama intilo harus sholat bahdas sholat gitu akhirnya udah ada buat sholat sholat kini ya udah ya udah padahal di mana-mana ngaji mah eta urang ngadagoan salat di jam 12 deurna jam 12.30 eta dituliskeunna salat terus nah ari urang ngarorea nah jadi pasti saya derajat aya izin teh apa turun ke jam 5 ayeuna subuh jam 5 diajar juga setengah genap diajar jam genap masih kena subuh dan keluar waktu subuh oke rumah biasa orang merah orang baru kaburannya tinggal apa ada tinggal di jalan kereta berada kereta berada orang baru kaburannya gimana lah isi kaburangan barusan radio berapa kaburangan nah ini yang kalau orang tuh biasa aja tiapin tadi dia kena sembuh kalau yang disebutkan kaburangan rata si mahum hari ciri-ciri manehna para sahabat yang alamatuhum Rezatirina para sahabat Mubdada untar kima simahun Kayata jadi Mubdada Kirina Devi wujuhihim Eta tetap pirang-pirang banget Nah itu maranehna Khobaru huayla balbi wujuhihim Eta tetap kima jadi khobar Mubdada Itu katinari kaciri Tukang salat mah Dina wajah nate Umah aya tampak hidup lain. Ya, jelema anu tukang kitu salat teh lain dina tarana aya tampak hidup, wa teuing eta mah dikusruk kana kasusukan saat. Si mok pena tampak teu aya durus. Heubeul eta mah digesek-gesek ka urang kana kasusukan teh. Teu bisa sujudna. Da kuring moge mah presiden tapi biasa normal dia. Kalau tak kalau sujud tapi biasa normal. Nah itu lagi tu, tidak bisa sujud.
hatina lain, lain hatina kudu ngawedekkan diri dan lain ngan hatina anu disebutkan tukang salat teh lain anu ciri dina tarana aya uma wa uma ari ciri anu salatna karena Allah mah dina beureunna teh nurun eta naon cahaya wa bayadun jeung bodas sumpul yorobuna hanya hoan teu maraneh nabi ku itu nur teh bil akhirati ya akhirat annahum kana jaya nya maranehna sajadu eta salatun maranehna di dunya di dunia engke katingali di akhirat kumpul maka beda mukmin jeung kafir begitu urang di kubur teh kumaha ngumpul ngumpul kan poe 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 di kubur teh kumaha kayak begitu plus ka kubur orang mukmin mah brai jahat maka sunah sunah tambah dina lamun kumaha beungeut ka dieu itu kana ceuli dieu dieu ana kumuh dia. Ana lamun dewa usap sirah. Sunat sakabehna, sakabeh sirah teh di dieu lebih ka dieu lain sakabeh we dieu. Sakabeh bisi we sakabeh sirah. Sakabeh sirah ieu saperti sirah. Dipapayan lain kitu sakabeh sirah teh ieu sakabeh. Kitu teh. Tuh. Kitu. Upami panjang bari kering ka dieu. Upami buatan sakali. Oh. Kenapa misi? Ya berdoa tadi. Itu. Berapa ini? Mohon. Ina sampaian pertambian yang ditis. Itu. Kenapa misi? Ina sampaian dia panahan. Kalian kenapa? Bukan doya. Itu. Marah nol. Marah gebrai. Itu na. Efek ena di mana mana. Musab sila saya tunjukkan sekali ini. Ya. Efek pun ente. Emang sah. Itu oke sah. Kalian membuat penting masalah yang kumpul dengan sirah anggun pas bukit pulsa kumpul teh kerengketeh ya kan bensin pasien ke bensin kurang ragu hati itu cuma pasien gede keberat itu hal sudah tukang salah lah di dunia nabi kan tinggal cerah bonyolnya teh keberdinya ya kan tadi rumut yang ketinggalan katanya hidung aja lo bangkit ketinggalan tadi hidung nah hari yang lebih kagak salat mencerah genah tenon terlalu ngising ketinggalan tadi genah kurangnya ini gak para pelanannya genah tuh anak lalu banget berminyak tapi lumayan gimana menarik ngobain para ayan ngirit-ngirit itu ternyata min azharil sujudi hala tetap dina tapak sujud cahangna teh cahayana teh mutahan likun halilah bad min azharil sujudi etatnya anu ta'aluk gimana kena naon barang ta'aluk kok anu ta'aluk bihi karena itu barang naon al-khobaru khobar berarti naon. Nah, eta aika inatun tegasna lapat kalinatun atawa mustaqir. Nah, dua apa? Ya kan tadi tuh mana khobar teh mana khobar teh? Tuh bi wujuhihi nya kan bieu teh minazari sujud teh eta teh ta'alluq teh karena muta'alaqna khobar. Ari muta'alaqna khobar mana? Bi wujuhihi eta muta'alaqna mana? Mustaqir gitu. Ah, kita pikir berapa? Bahwa dibaca di roban itu mate, itu mata Allah kok halan jenon. Jadi oh, kayak kurang berbuahan nih, kayak di sekolah di Eropa. Di sini mulai cukup iyo. Jadi pangnamin azari sujud, pang disebutkan hal, mau kata nah hal nak. Nah, kan itu teh, kemana? Mutalak nah, karena Muta'ala Nabi Yuhi bilang mau ditakdirkan mah mustaqirron gitu min ataris sujud gitu halan jadi hal min domiri tina domir non domirna hai
itu matea al-muntafali anu dipitakeun ilal khabari kana naon? Kana khabar. Tatadzalika aritu ayo wasful mazkur. Sabenna sifat anu geus ditutur mitru eta matalu eta sifatan maranehna para sahabat sifatuhum tegesna sifatna maranehna bitawrati dina kitab Toret. Itu sifatan para sahabat para mukminin begitu saling pikanya oge resep kana so oge salat nate yabdahu nafadlan minallahi walil paridwana salat nate milari kalidoan gusti lain hayang bijian minatku iyo mahaya getol ngaji getol salat marah kapentun keni pulung matu hati kumana salat itu mubtadaun hari itu teta targina jadi mubtada hohobaru je hobarna mubtada alias itu dari kakir masaluhum teratama masaluhum hari perumpamaan mukminin bil injili dina kitab injil mubtadaun teta teta targina jadi mubtada naon babat naon wa masaluhum hobaruhum hari hobarna mana? Kazar. Hobarna mubtada kazarni eta lafal kazarni. Ya, perumpamaan mukmin dina kitab Injil mah eta saja secara naon? Tangka akhirnya mengeluarkeun ieu tangka sataru kana mata orang itu tangka disukun toi kalawan disukunkeun torna wa fatiha yang dipatahkeun torna. Maksudna farokhu terusna anakna itu tangka terusna ba'azara maka muatkeun naon itu syat'a dea karena itu tangka majana bil mati kalawan mad wa qasri yang dikosor mengkono ba'azara itu bahwa artinya memuatkeun itu naon dea itu syat'a dea itu mata orang dea itu anakna dea bukan itu tangka wa'ana yang ngabantu itu mata orang dea syat'a dea bukan itu tangka dea otomatis dimana-mana alaiya jalanan di mata orang barangji akar-akarna pastabulallah maka muatan weh itu non itu syat'a dea itu mata orang dea walaupun terusna kelas itu mata orang dea pastawa maka jadi kumaha anjel itu naon itu tangka itu naon syat'a dea maka nguatkan pastawa pastawa maka kuat itu syat'a dea mata orang dea kawiyya terkena kuat itu syat'ah dia wastaqoma jin anjak itu syat'ah dia anakna akarna ala suhihi kana bombatna itu tangka usulihi terkena bombatna itu tangka ya ayana tangka ayana bitima reor biji kuat kan tah orang mukmin mah itu laksana itu kan al mukmin kalau dia sadir wah, ikuru nama lain hari-hari, lain pada saya, gitu. Tapi ada etama, guys. Mak masih lain nak ngah aje nak ngabahas mukmin jom mukmin teh. Kuru alatku tapi bukti nama aku mah. Pada saya, etama terus janji Allah, terus janji Allah tiba bapa lah. Etama nggak bisa dihalang-halang. Yang musafir hari lapan suki teh, etah zamannya lapan. Sakit jadi suki teh karena pirang-pirang pompet dan itu. Yuwajibu halna ngaget keriep tatangkalan teh azurroha pirang-pirang anu melak azurrohu terusnya pirang-pirang anu melaknya itu tangka lihus nih karena halusnya itu tangka.
Nyai nama dia pare do mimi cina makan dulu dulu sejarani kali jadi eh teh apa namanya ya aku lagi batu tani oke eh teh antara nanti ini kan lapar ya kita lah dan antara surat 50 ya 50 sen hari bahasan pagi 50 sen 50 malah nage tirusiki malah kayak antek mah hiji kalur teh kalur teh hiji kulat teh nan pelantaran di guru kan ya pepet teh tempo jadi lama ayah harus sabuk ke teh 50 padahal mah hiji abang gitu tak kan jadi kuat dari hiji mah terus ya jadi terus saling menguatkan satu sama lain. Nah gitu orang mukmin oke. Masalah ngadamu contoh Allah as-sahabata kepada sahabat radhiyallahu anhum bidzalika bidunon itu tangkal teh yanahu karena zannyana para sahabat badau ngadamu mimitian para sahabat pikir latin dan sakati wadufin yang menurut itu sakati kan sebab kurang Maka para sahabat ala ahsanil wujuhi karena pang saya nak pirang-pirang perjalanan bumi peta ayuna dengan tu ya teh non asbab nama kanjeng Rasulullah terus perjuangan terasna liyawiro supaya ngambekeun supaya ngabengiskeun Allah bihim ku para sahabat al-kufara ka kafir-kafir amekeun orang-orang kafir di mana-mana ningali orang mukmin tiga kieu teh ngahiji teh amekeun orang kafir kahayang naha bercerai berai urang katong bercerai berai ngahiji urang ngahiji tong ningali upama ieu kaluaran dieu kaluaran dieu kaluaran dieu tong ningali pasantren mana nah itu lainna jelema teh sok sarentimen panati itu sok panat eta dieu buruk mah hiji we tong panati nah urang tong panati baik hartina ayeuna guru hiji teh tuluy ka kalau lain hari yang lain gitu karena di sini salah pengertian buruk ma'ruf dituturkan hiji nah ayo ningali ayo batu biasa ada sedikit kata biasa ada yang ulama Allah orang wajib mencintai nah beda anu orang di anu tidak sah buruk hiji gitu ayo yang lain antara santri dan santri kayak gitu saling ngomongkan guru masing-masing guru mana yang mah rendah dah guru mana yang mah dalam dibandingkan dengan guru karena guru mana salah gitu deh saling menghina guru sadayana ke ada para ulama terima kasih Allah itu kalau ulama akhirat paling beda darajat tuh, tentu nanti saling pirangewa, saling omong ke, jadi mimitina saling omong ke, dan mimitina tina saling pirangewa. Lalu nanti ayah, lalu dinahat dari ayah newa, dari ayah dengki, dari hasut, mau ngomong ke kagorengan, ngomong ke kagorengan, dan mimitina tina newa, tina newa. Dan kuring keamanan tentu apa? Kul nyampe budak nyampe nanti nah itu nya hari yang nyampe ya kurang mah kalau budak ya sih itu dah sih itu sekolah bisi bikin buku batur ya apa mau lihat kan kul nyampe budak main semain mola nyampe nanti nah kalau sedih nyampe kan berani untuk balik
Akhirnya di pesantren ke nyata ayah nama bingung nanti aneh hari ke sampai di pesantren tara memperbincangkan para ulama tara nyebutkan kasut dia maka ulama yuki tara hari ke sepala di pesantren tapi jadi nanti nama jadi nanti nama jadi tapi tidak lebih kajian dilihat pesantren aneh balik di pesantren ke kumpul alumni ya, eh penting apa goreng aja nak, pas dasar santri itu, kita bingung gitu ya, rep pesantren yang gitu ya, ah mantap baik lah, serangan dari semua pun, jadi pesantren itu apa namanya, ah aneh, nah buat jadi ngewa tak ulama, jadi bersaware untuk kafe. Nah kan dia mah berhenti di walaupun kita, ah, selesai, sorangan goodbye. Namun dia mah, ada arti yang mau kena jadi kesan apa namun dia juga mah, pisau ya walaupun diurus, diurus nah kujul mah kia, tak pisau ya namun dia juga mah, pigal mah najan, diurus nah kelas mulai akhirat kelas nawali habai kali tiga rumah magaroh. Ya kan dari nama hari kandil Nabi Musa diuruskan tu saja tak cukup jawi. Kupiram tapi kalau kaya jadi nama. Nah, kaya jadi nama itu hari bejana ayam Musa Samiri jadi nama ternyata. Umah aib bejana diurus nah kusasa umah aib kati bejana tapi kalau tadi garong gitu nah sekalang mulai umah saat di aib nama gitu ini yang pilihan ayat mumpat jadinan itu umah padahal kemarin hari senang gak bener ya tak kurangnya eta pun nama jauh berarti ayat nama terakhir nama tahan likun ayat apa dia lu ya lo eta anu tahan lu bima lupin kamu bimwa tarlan lu kan ala ikan ayat kumetaka dan ala itu lu dibuang ya non mabaran kok lalu lu memeh dia lu ya lo ayat jubihu terusnya bisa lupa dan para sahabat bila lika karena itu pokok kelaskan, oh, lebih gede, lebih kuatnya jeng-jeng, nah, nanti rumah, nah, di sini lah, ubuk begitu gede. Tapi di mana lebih gede, so, coba tak, penuh-penuh, wah, habis. Teratakan jangan janjian Allah Allah lebih nama muka jaman-jaman mengalimankan, kesimankan, wahamilu. Yang nama kun malane nal salihat dikabarkan amal saleh minum di saat jalan di nama nuda. Maksudnya ayo sahabat di terusna di para sahabat. Amin alimin di bayan yang jensi eta tetap pakai merta. Dan gini yang jadi minna lil bayan lalit tapi di sana lain lid tapi di anahum karena sayangnya para sahabat kun lahum terusna sadaya nabala sahabat bisifati ya tetap kalawan sifat amal kurati anugus diceritake ajanjian kena naon maghfiratan kana pahampura gitu lain sahabat wae oke jama-jama ngarimankeun tur amal saleh dijanjian ku Allah engke baris dipaparin ha ampura mudah-mudahan kurang sadaya di ampura kudus ya Allah. Oke wajiban sekarang dijadian non dan jalan aliman mengkuara gede non ajaran aliman teh ayur al jannata tegesna surga bahwa hari itu ampura yang ajaran teh lima etak tetap kajamah bangdahum sahabat tanah para sahabat kaidah dari pihayatin di kafir ayat.
suratul hujurati wallahu a'la bisa alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillah. Oh, sabar. Kita jadi orang mengungkut untuk okayuna kunyanyi hula sare bapak kakak napan tuh anjir dunahum ke arah maranehna.
di mana raja nato, raja Mandio, Mandio mah. Lain raja zaman Kiwali, lain presiden zaman Kiwali, lain presiden zaman Kiwali mah. Lamun tiap perang, lamun ditah perang, rumah. Ya di sana engko saya hari ini memerintahkan gitu ya engko geus kitu koma sare gitu ari jaman baheula mah jeung teh jeung pekna gitu baqala maka ngandik ka ieu raja eta Abdul Malik lalu ka ieu syekh atau aja mangga sumuhun afalu midamal abdi gitu migawe kaula ya saya akan teman-teman akan kerjakan gitu. Terus itu teman-teman atau maka kali-kali turun weh itu antor ya itu bis itu bis kawan dan teman-teman tuh aja berapa harusnya menanya dia berugi ada yang tak bisik bohong ada yang bisik bohong ada yang bisik bohong ditatak terus gitu mah bagus turun weh Allah. Rasna wampamna sarang adat gue itu seh ator teh angkat gue. Efek tepas begitu angkat bakoba atau makanya peng alaih kasih ator sah Abdul Malik Abdul Malik ke raja teh. Pembalang makanya ini kaya teraja presiden. Ya Abang Muhammadin hei Abang Muhammad inna masalda teh alian minta jenna kaburan hajatan kena kabutuh diwilika karena dia anjir. Anjir mak menta teh menta kau tuh batur atau mak tuh perhatikan kokoroh muslimin lah tuh batur ke tentara lah polisi lah gitu perhati ya anjir menta nau gitu pamer motoin aja yaitu jen teman-teman kesedunan kami kerja karena kamu tuh batur enggak sok rapi turunan muslimin rapi perhatikan tentara lah polisi lah segala gitu. Oke, para itu, para putra-putra sahabat Ansor duduk, buka bini perhatikan. Tak ayo, napa mama kaya tanawan hajar buka hari kamu tuh hajir, anta hajir, anta kutu hajir, nawan. Ji, kalau murah kamu tuh presiden di wasosan gitu. Kawan terso, upama cerio, periogi naon. Oh, terus gitu naon deh, itu ya dipapai, dikana di mana mobilnya wah segala hari sehat om makumah pakolah makanan dikasih atau mari daya itu tetap pakaulah ilah makhluk kita makhluk aja pun hari mana butuh kurang maka makhluk butuh di mana mana ayah ajengan yang pakai ngangoy weh gitu di napantona sulton jirian tak lasun teteh hajengan lasun teh anu sok ngadakuan kenapa meret di sul muni atok di gareku sulton atok di gareku gubernur dan kasumpingan gubernur kasumpingan wali kota muni atok gitu muni atok lain gitu kurunan eta teh ciri katawadoan gubernur katawadoan wali kota pan alus-alus nak sultan teh nyata anu data kapara ulama gitu oke ulama tong asa kapuji eta dan ieu lamun dibere duit ku sultan sae nama teu gaeng dituah kumaha dibagikeun teh kan hak kan bener-bener hak daripada duit eta. Ya, ini jalami hukumah, jalami anu terpisat-pisat, terbarang dahar pisat. Kokorok, terboga gimah, terboga non, anu nyaksan gimana, weh. Eta. Anu gitu. Kayak orang hukumah, wah, atu mama tea, rizkina loka, atu mama matu. Bibi kadur-dur, wali kota oke, gubernur oke, biasa kang aina. Padahal, tetek, awal tidak termasuk warok, tidak termasuk warok. Anusok nuang harta sultan. Terus gitu dia pendeta, emak butuh makhluk mana? Mak minta nama, boleh pakai gusti, kembali emak.
Terus gitu semua meroja maka kali-kali angkat kue, maka kali-kali keluar kue, Syekh Anto, masya Allah. Tapi itu ulama kampung kurma juga. Bakalah maka nandika, tanggobrol. Bakalah maka nandika Abdul Malik, hala iya wahabika demi bapak anjen, asyarohu etah amulia. Mungkin amulia. Udah gimana raja anaknya, lain saraja. Raja. Atuh ini mah raja dia kapungkur gimana? Tapi ayeuna dia mah raja. Ya teh urang teh ngadongengkeun ieu teh ngahikayakeun ieu teh keur ngahikayakeun naon ieu teh? Kan rakeun yen amar ma'ruf ka sultan teh nang saukur cukup ku ngabejaan jeung nasihat. Anapun nepi ka nujigah dieu mah nujigah dieu sehat to maneh kudu kieu maneh kudu kieu raja ieu presiden maneh kudu kieu eta ngan wa hukumna wenang kali juga kumaha sunat itu artinya urang rek kitu pepe eta urang teh ngahikayakeun teh keur ngalajona ulama-ulama nu kapungkur amar ma'ruf ka saha ka pamarentah anu ieu teh hukumna teh kumaha sunat jadi ieu mah minangka naik darajat ke sisi jelma, ke sisi jelma. Anu darahna lah darah dingin, ya mah. Anu nyalina nyali tinggi, ya mah. Ari nyali urang mah nyali naon? Nyali ter, paling oke lah. Nyali ter, nyalina beda deui urang mah. Wakar ya. Dan teman-teman diriwayatkan naon annal Walid bin Abdul Maliki. Sanyanyana Walid bin Abdul Malik. Orang raja teh Walid teh. Qala eta nanti ka Walid li hajihi ka juru lawangna ieu Walid. Mulai ka satpam. Yauman nandikana di teh di poe. Cek ieu ya, ieu kudu cicing maneh. Ka bapa dina lawang pantok nya, cicing dia. Paira marro mangka di mana-mana ngaliwat bika kamane sahara julun hija laki kamane jama ayam malipat Fadhil maka kudu masukkan mana buka jurajur alaiya ka kami. Maksudnya di hadis supaya ngobrol itu jurajur nih ka kami gitu. Oh batu ngobrol ya teh mana di jima mana ya maksud pasti kerja ya siap gitu. Terasa bawa kopa maka dicing wesa al-hajibu nangga juru lawang teh ayeuna mah satpam teh dicima halal babi dina panto mudata sabaraha waktu dina hiji waktu cing we aipek teh teu fungsi lila babar roma kana liwat bi ka itu hajib ka eta satpam teh saha apo ibnu abi rabah atau bin abi rabah ye dongeng seh atau be bahwa ana ari itu hajib itu satpam teh layak ibu eta dikenal itu haji ibu kayak itu ato begitu ningali sehat to pokoknya maka nanti kayak itu haji baru kayak itu ato kasih ato ya sih ya yaki itu ada yaki ya yaki ulhul kalau asum aja mila amir muminin harita amir muminin nanti sahat Walid bin Abdul Malik. Kalau karena zina itu amir, amaroh itu kemarin tak amir kita lihat karena itu kulasuk, cuma terasa pada para makarbat desa ataupun saya atau halal walidika Walid bin Abdul Malik. Berarti ya Abdul Walidnya lima putra na Abdul Malik kan tadi itu berarti lima turun tahta ke kerajaan yang pertama yang diur dari saat Abdul Malik bin Marwan taipek dan terus ayahan jenangan pun berlumsur kerajaan kasar Al-Walid bin Abdul Malik ya si Ato panjang di suakna panjang di suakna lebih dekat ya Walid dan Raja Ben si Ato masih kene begitu ya si Ato lebat hati Raja Walid ya paling tahu halna eta tetep bisa gedengeun dia raja Raja Walid umarok
bani Umarubnu kira Umarubnu Umarubnu Umarub jadi mubtada ibnu abdi jadi mudhaf ilaih Umarubnu Abdil Aziz ali Umar bin Abdul Aziz ha Palem madana maka samang-samang secaket kwe so, iya sa atomun atom minawali ditiwalir. Jadi pas begitu lebat nyampak iya raja teh menuju sarang sa Umar bin Abdul Aziz. Raja kene tapi Umar bin Abdul Aziz teh so. Terus begitu surping kalinya pahala nandika atom sehat atom teh Assalamualaikum ya walid arajak iku entah apa mah namun tiama sumuhan lalu kelamanya mau Gusti Prabu wah itu entah pake bapak presiden entah atau wakang dia keraja itu entah kumah langsung weh assalamualaik assalam hari kata lama dan alaik kaitan muda tetap ke anjir ya walid hei walid iya seorang pak seorang raja dipanggil ngaran aduh ini lemah terdiri kapalun mani kambianan kiyo kuma pola nanti karawin pokok jiwa mahamud sahal walidu raja walid alal haji bihi kajirulah warna walid ya wah goblok sekali ini bokar sahabat dia masukkan jawa kiyo dan yang ada pada apa karena ini raja dipanggil gak nunggu walid kumpul wakala yang ngomong walid tahu kaya itu haji dia kaya itu satpam dia panggil sangkul ke wailaka cilaka siya kumaha harimane amal tuka nitah kaulah ka ajen antar ulah kana hantu dekilah kana asukkan ajen ilaiya ka kaulah rajuan kehijila lagi yuhadiduni anu ngajak cacarita tuh itu rajuan ni ka kaulah wayusabiruni yang ngobrol itu rajuan kakinin itu rajuan ka kaulah iya ngasuh keninggal lagi nih maksudnya mengarah aja kalau iya bakal nganyarekan sujur balik hei assalamualaikum balik wah assalamualaikum ha kepada wata maka ngasuh ke aja di layak kakaulah rajuan keninggal lagi ambil tuh anu terido kata rajul ayu sabiha karena ngangaran nanti tuh rajul nih kakaulah bil ismi ku hijimaran karena hijimaran Allah dihtaroh anu nyali ya rupanya itu hal lagi beli kata ulah sahabat sahabat Allah wa Allah eh kan apa ampun ngomongnya langsung weh langsung nih padahal kurite kan jadi sulit tuh Allah itu dijir raja kudu nanti kan kurite itu nak kanjir raja ya kalau kan ngomong nah ngaran nunggu pokoknya maka nanti kalau maka jawab kalau kecuali sahabat ibu dirulawang nah itu wali ya kan satpam teh. Iya gambaran kanjeng raja mamarra tenaliwat bi kami sahadu sasabura goe rau man dia nasehat tok teh aya deui mun eta daung kula tuh. Ane talaki aki-aki geus tokroh tokroh. Nah, geus kitu kumanya kagok akhirna mah geus masuk. Akhirna kumaha tong maqala maka ngandika ieu raja Walid li atoyen ka sehato. Cek balik Inggris diuk aja. Ki diuk dia ki gitu. Inggris kudu diuk aja. Terus gitu summa pala maka kali-kali yang harus ke dia wali teh ada ikas ya atau Yuhan itu ane ngajak ngobrol weh ane cerita iya wali ku kasih atau Ratna bakal mangka ayam bima hendak terdinabar. Hadza maka bakal maka ayah kalakuan bima eta tetep dina barang hadasa anu nyaritakeun eh carita hukai tu walid di kana itu barang saha ataun sehato ieu eta naon naon ah ieu isim-isimkan naon an sanyana kalakuan kola eta ngandika itu sehato saya aya mah keur ngobrol ngobrol deukeun we kak nyari wasgen sehat okil nanti kakuma nanti kalau kawalir sehat okil walau kok data kir nepi nak kami terusah terus sehat ok kil kami teh
boga keterangan anna fi jahannam sanyanya eta tetep di neraka jahannam teh wajian aya balupa ieu sehadot teh nyarita ka seorang no raja ka seorang presiden yo palit ora ieu mah yo mana tuh ieu mah ulama kuring teh boga keterangan meunang bae jati kanjeung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kenangke di neraka teh engke di jahannam teh hiji balumba yuqalu anu diucapkeun lahu kana itu balumbang teh hab hab ngaranna aya balumbang naon hab hab urang mah teu apa mun hab hab ah tong kubang urang mah apa aya surga teh kita di jahanam teh aya hiji balumbang ngaranna naon hab hab anda anu nyawiskeun hub ka eta hab hab saha Allah Allah likun li imamin kasakur-sakur pamimpin gubernur menteri bakal pamimpin lah presiden jadirin anu racun fi hukumihi dina ngahukumanana itu imam Allah jika hidupnya jadi nyala jadi saring jadi saring. Hati nama di mana-mana anjeun ngahukuman kalawan hukum ngaco hukum teu bener engke anjeun diasupkeun kana eta balumbang ngaranna naon hab-hab aya di mana dina neraka jahanam kumaha jadi ieu mah kulantaran ieu mah aya ieu mah rajana teu beda deui rajana Islam wasaikum maka maja saha al-wali raja walid min qawlihi dina cariyosana Syekh Antok Tia Maja Allah wakana dina ya walid yang disana tahan cari baina yadai utbati babil masjid antabati babil masjid di bayunan bang barung lawang majelis wawakaat maka ngagudrak iya raja walid ala kobahu kana punuk anjina ila jauh fil majlisi kalau dan majlis mau sejian ada ini halna kalender tuh hari raja punya anman raja punya anman di nasihatan ini kata-kata raja presiden kemudian mas sultan kuman di nasihatan nyerok pernah langsung bisa kurang beri nasihatan ngapain kata-kata-kataan ya dengar aku kurang dari kesehatan ku ya ngobrol ini ngagongkan ini cepet jangan cuma tuh ya kurang dari kesehatan ku ngapre ku kurang kalau ini kurang mau pingsan tuh lah etan cai cai pingsan tadi tuh di kesehatan teh kalakah ngacai kurang mau bantu mah saking saking nentuk kena kena sakit lewas. Kurang malunya kurang diceritakan neraka, ceritakan wah segala kasihan, segala siksa. Dan tidak, mantap. Masya Allah. Terus apa kalau makanan nikah sahur umaru Umar bin Abdul Aziz teh ayah tadi digelengin sah. Walid bin Malik teh. Saya sosial Umar bin Abi Aziz beri antarin kak sehanso kota tak aku mau hajat kami romin aku mau apa ni Umar kerasna pokobal tu makanya kau sah apa untuk sehanso ala dirai Umar bin Abi Aziz karena si kuna Umar bin Abi Aziz kerasweh pakom mazahur maka ngegut ia sehat atau Umar bin Abi Aziz wamzatan kalau ngegelut jadi datan anu tarik kemudian nyebut aja ini apa kalah aja nggak bunuh aja itu kumat ewak besar bosku sehat atau pokok lah sebenarnya dikasih atau lalu kamu Umar ya Umar Umar innal amra sayyidina urusan dia jibunnya kuri ngomong ke lain-lainan, ngomong gitu maksudnya lain-lain, rek mayan raja,
tapi kuring teh. Nah beja penuhnya-nyaan pasti di mana-mana ayana seorang presiden, seorang pemimpin di mana wae ayana. Di dunia mana wae ayana di mana pemimpin lacut, mau kumana salah, mau kumana maco, pasti diasupkeun ka neraka jahanam di dinya ayana naon? Aya balung bangaranna habab asupkeun ka dinya. Ulajaran kitu haji da maka dunia mane. Kumagus itu summa koma maka kali-kali ngadep gue sehat ataupun sehat ataupun sopan seramulih gue sehat Masya Allah, Masya Allah. Ulama kapukul jika itu ulama kapukul terus nantos gitu bapak-bapak maka nanti gue nantar kurang an Umar bin Abdul Aziz di Umar bin Abdul Aziz rahimahullah naon atau usianya Umar bin Abdul Aziz disaprak di kegawat ya di kegawat di tengkek kalau di cipulang ini dia oh iya tanya itu Umar disaprak di kitu ke usaha dia usaha tor dia naon anna usianya Umar bin Abdul Aziz kalau ada nikah Umar bin Abdul Aziz maka cicing kaula sanatan dina jero sataun ajidu anu mangi kaula alama ghamzati kana nyeri di kekeuweutna usehatok fi dirahi dina siku kaula saking nyeri eta babahna eta kaula mah nu keuweutna eta nyekal kana siku yeu nya atuh bae kitu eta nyeri geus berat kitu teu kaula mah. Wali bin Umar bin Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz jadi kesami deh. Seorang waliullah, seorang raja waliullah. Umar bin Abdul Aziz tapi Umar nyeri nak satu, nyeri nak satu. Masya Allah, Masya Allah. Maka seorang wali mah jernya lemah lembut padahal ini menurut luar dan kurang sah wali apa sah lembut wakana sanaya sah ibnu abi jamila sah ibnu abi jamila yusofu eta disipatan ibnu abi jamila bilang pinter bahasa kurang pintar jadi sebenarnya kalau kata wal adami yang adam jadi kasohor pinterna kasohor adamnya ya seorang wali ya terus pada Allah maka lebat yiri ibnu abi syamila ala abdil malik ibni marwana karaja abdil malik bin marwan terus bapak maka nikah lalu kaita ibnu abi syamila syahabdul malik abdul malik. Nah, begitu kan? Takalah. Oh, kudu ngomong anjeun. Rek ngomongan anjeun sok-sok, sok ngomong. Rasa kala nanti ka ieu ibnu abi syamilah di makanan. Naon eta kalam nyarita kaula? Kuring rek ngomong. Naon? Apa dalih ke jeung jeung teman-teman nya kaula anna kullu kalamin kana zanyanya nasagul-sagul omongan. Takallam anu ngomong di kana itu omongan saha mutakallimu anu ngomong alai kana itu omongan wa balun eta bahaya ilama angin barang kana bahaya eta barang lillahi eta tetep ka Allah sabur-sabur omongan anu teu ka Allah eta bahaya teh urangnya omongan cabut ka mana anu resep ngobrol eta resep ngobrol di kopian di burudan barakah barakah ini batu lain maliwat oh itu barakah lagi sahurnya jami waliullah ibnu abi syamila ya diku raja sok rekomongan aja sok ayah curhatan nom ayah keluhan nom kami cekurang tapi kumah kalau tak ngajar tapi rekomong nom ngomong anu salian lillahi ta'ala eta bahaya maka kursa terima ya oh ya dia nganyin kek
Terus saya nongkrong di HP juga, loh, di kampung. Ya, apa? Yo, diusahake, santri itu ya. Nah, nyolong beras tapi masih buku. Oke, boleh deh, itu. Ayana, mana harus? Ya, anu senior, enggak ada. Anu budak, nyorok kete, kamu alasan. Nego yang kamu yang, ayo, sok jadinya kegawe, sok kegawe, balik gawe. Tidak tahu, ngaji tapi nggak balik nggak kalau balik kesempatan tidak tahu. Jadi nyorok kete lagi masih buku, masih ruangan sekali. Itu kir, ayam nyorok kete, di berarti berarti tiga. Menulis apa? Menulis apa? Sok hari ini tambah hati. Kan butuh apa? Hari ngawur, karena itu hurukan, hurukan. Benar, 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 benar. Berarti ada tinggal itu. Ayo pete, kakak ngomong, krok, tak krok, gitu mah. Kan, berapaan? Bagaimana? Ya, bunyi aja. Ayo, ngomong, dengar karena mana? Kamu kira-kira masalah kena setengah-setengah bawa balik dari gue. Itu kira-kira yang akan apa terus dayat masalah kena kapuling anu-anu keayaan lagi ya. Kira-kira itu percaya bawa balik gue. Bawa balik dah. Kuling dan cahaya bawa santri. Itu dia tanggung jawab. Namun percaya kena bawa kuling. Itu, jadi kurang tunggu kurung kamu tu. Boleh bawa tu nanti. Cici, apa aku bulan balik? Dapat nak boleh tak terang-terang di bulan balik? Hantar ke sini lah aku maju terus. Kejahatan tak apa. Jadi kalau dia mah ayam nyorok ke, so, bapa serapah surut atau apa jajan, tapi nak bulan balik, so, terus gila ayam hati nanti. Betul, kau panggil lagi, bersabar atas, cisok talan, katalan, tamat lagi. Diusahakan sebulan teh, tamat sakita. Tuh, kita salah tahun teh, tuh, sebulan kita, 12 juta. Jatalan, iya masa bulan tahun, udah tamat-tamat. Ya, itu mah, coba ini kayaknya. Ketanyi, ketanyi. Dan, tunggal lama, itu iya. Haji, pek, kepikiran, tafsir. Oh, baik, kalau maka hayal hati, itu baik. Kita kalau mau tiap masalah kalian ngaji kumpulat, seperti ini. Kepik kumpulat, ya, kini baik ngajinya ngaji nol. Ngaji dia, baik, ngaji aja sekalian. Sama sahan, wani, itu sop, jadi dia, itu mau kemah. Karena kebarang ada, upama, upama di kesan. Cingnya, cing. Najinya, najinya, cimnya, robah dia ini. Oh, kena ulama tu sep. Oh, kena ulama rek rek kamera, rek apa, rek apa? Kalau kita memuntah rek sah. Kali mana? Kena masalah salwa. Nanti kalau tuan yang robah dan iu salwa kuning kalau robah halangan. Robah kali tu kasus atau segala bunga bunga drama. Kasusah kami umat, nonton kau bawa bawa nok. Kabe, tiap-tiap sirah-sirah di kau bawa nok. Kasusah kami, kabe, tong sisirkan, tong sisirkan. Masya Allah. Itu jadi, annakullah kalamin takallama biyo mutakallimu alaihi wabal illa maka illa. Kali coba. Omongan, ada omongan teh lain ke Allah, eta bahaya. Maksud lain ke Allah teh artinya ieu omongan teh lain gimana? Eta wabal. Ya, seorang namanya Ibnu Abi Syamilah, nyarios ka kadujatan raja, eta Abdul. Nah, ieu raja Abdul Malik teh seorang seorang wali sami. Umat bapak ka makanan Isa Abdul Malik, Raja Abdul Malik. Itu
bila sahatan tejori meski tutup mamala maka kali-kali nanti kabur balik ya alhamdulillah muka karahmat kanjen Allah lam biasa terurut anda zaman Musa ya tawaruna eta silih nasihatan manusia wa ya tawasuna jadi saling nasihatan manusia terus nama mamala maka nanti kazaharu rajulu lalaki nyata ibu abi syabilah teh ya amiral mu'minin amiral mu'minin raja inna nasa sanyangina manusia fil kiamati engke dina poe kiamat layan juna etapa salamat sakabe manusia engke dina poe kiamat min khosasi milatiha dina kabuhulan pahitna kiamat wa mu'ayyanatir rada jeung jomhokna kacilakaan pihak dina poe kiamat illa man angin jalma ardoran meridokin Allah wa Allah bisukhti nafsihi ku'amak kana dirina ada jalma kena poe kiamat kabeh narasa ribu jomhokna kacilakaan nyeri na pahit na unsakarat kabuhulat bangsa nyeseret sakarat kalipu dirinya kumpul kabeh na poe kiamat ayeuna nama digi nggak bisa ukur lamun teh nyeri-nyeri untuk ukur jangan nanya ukur jangan duit ukur diri tuh mah kabeh kasusah kanyeri kumplit kiluhur tapi ke anak kanyeri kabeh ayah dirinya illa man ardallah bisukhi nafsi terkecuali jelma anu ngaridokeun Allah ku ngewa kana nafsuna tah di mana-mana anu jelma anu geus ngewa kana nafsu engke di ngapain dia lah wah menangka susah wah menangka jadi kenapa dan ngewa kana nafsu kurang resep kana nafsu ciri resep kana nafsu ngaguh kahayang wae ngaguh kahayang nafsu teh eta teh ciri resep kana nafsu ulah teh kudu ngewa kana nafsu teh boga cicing sia itu mana santri itu suam mutong jajan kapal mau kasroh mari waktu dia ke warung bapak alasan balik ke warung nongkrong di warung tuntunan kali kuyur di warung cari si warung kopi balik dia ayah warung kita makan ayah kulit dari tempat betah aja aja ayah balik kemudian karena tidak ngerti bisa ada kapal kelilingnya balik kopi atau balik kuduan lagi dari kuduan bahasa trennya oh katrol tong keluar tong keluar ada cowok ambil mayan meji kong nah kalau katrol sur meji kong dia berapa rokah yang halus terasna insyaallah terasna kumahalio seorang raja dirasihatan ya kumah bapak maka nangis sahabu maliki raja abdu malik kumah bala maka kali-kali ngandika raja abdu malik raja lama teman mangdaya tetap raja alanna estu bisa-bisa ngejadikan kaulah hadihil kalimati karena ia pirang-pirang kalimat misalan karena perumpamaan karena tuladan nasiba aini di tengah-tengah nasba aini di tengah-tengah panon kaulah ma'ishu salakina hirup kaulah ini cacat-cacat seorang raja kami rek dijen lewat contoh rek dijen di harapun panon rek disimpan di harapun tak udah kayak gitu ini cacat-cacat seorang presiden anu bapak kasih bukanan tapi gue mah iya nasihat deh kukurin rek di hampihan satung-tung hirup makurin rek ngingat-ngingat karena nasihat dia yata yang dina poe kiamat kumaha masa alamat terkecuali jelma anu kumaha amat karena dirinya mewah karena nafsu nasihat deh bagaimana dia orang kawai nasihat dia orang yang disuai nasihat dia orang yang kumwai karena ibadah dia punya pahit kumwai dan gila terus
Allah. Terantawan wiyah terliwayat kenan Ibni Aisyah tadi Ibni Inti Kudrana Siti Aisyah radiyallahu anha iya wedi Ibni Aisyah riwayat nakiyah anna hajjajah sanyanya Raja Hajjaj dan ayatang-ayatang undang Raja Hajjaj bimukaha ilmah selati kegepirang-pirang ahli pikir orang basah ya Allah ajaman pemukaha yang kubati yang mana kepirang-pirang ahli pikir di orang kubatu yang melepon maka alam maka syukur angsararea alaihi Raja Hajjaj atas atas kita wala falasan lebasa alasan lebasri wa sahbasri rahimahullah akhirah di akhirah man tidak bang akhir-akhir najah mana bahan wala bati cuman ayahkan basri maka bang akhir rasa bang wala makan nanti basa hajjaj Raja Hajjaj marhaban bi Abi Sa'id selamat datang Abi Sa'id ilaiya ilaiya kadir 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 mangga lingi-lingi gitu ilaiya untung bahwa walaupun pada bohong oke pernahnya ayah nempel ilaiya kamu fungsi ngaji kan ilaiya ilaiya kakak ulah ya kete aku masa dengan dia sih kalau yang gitu ilaiya kadi terhadap kumada maka kari-kari undang sah Raja Hajjaj teh di kursi yin karena kursi calik-calik dia kursi ya bener Hasan Basri mana wah tuh masyur terhadap Allah maka nyimpan ya Raja Hajjaj jika jambi saririhi kakek dengan kartion mana kesinggasan singgasan anak manehna Raja Hajjaj terhadap bapak anak maka calik ya Hasan Basri alaih caket Raja Hajjaj dengan Raja Hajjaj, janganlah maka tantang sahal Hajjaj, Raja Hajjaj yulah kiru weta, ya mutakarah, tukar pikiran tukar pikiran, ya Raja Hajjaj, nah kaurang kaurang, ya kok imam, maji ilmanya, kulapa balen syakala kulapa maji ilmu balen, ya kulapa balennya balen sare balen naone, kulapa anu babali ya, ya tadi kiranya tadi bimukahil basra bimukahil bimukahil yo para kona akhir nanti ya kata dia mah itu mah kita wali dia mah yang kita wali karena diaji kurang kata apa soal apanya orang musuh dia mah terus nanti baca Hajjaj yulakiruna tanda Raja Hajjaj yang memacu berpikiran kaurang waya salun aja nanyakan Raja Hajjaj kaurang terus gitu ilah kalau ujung-ujung nyaritakan waya Raja Hajjaj aniyab na'abil talibin kasehina alim bin Abi Talib radiyallahu anhu wa karramallahu waya panala maka ngasilkan Raja Hajjaj bihut izna alim panalna jeng dari ngilu kurang seraraya min uji sina alihati jeng hasilkan kurang seraraya min uji sina alih mengkorbatan karena deket lau ke sina alih wabar kawan jeng ngajauhan misahkan min syari jeng misah-misah min syari tina kakal tina bareng nasina alih wazan wali Hasan Basri masa bikunnya tani jempek gitu disingkai aja Adin anu ngegel ala ibami kana ingung leungeun anjeunna kana jempol anjeunna sareng ngegel we pokona maka ngaji ka Raja Hajjaj ya Basaidin eh Basaid mali nah nya kaula aron ningali kaula ka kadé sakitan cicing ali maka ka ngegel jempol alamatan jempol ala awal dina ngaji ka Hasan Basri masa itu untuk kaula asa itu mudah-mudahan kaula akula cerita kaula nya nyeta kaula haroyam gitulah haroyam momo kaula ngandika saha itu Raja Hajjaj akhir kudu ngabejakeun anjeun kaula kudu ngabejakeun anjeun di ka kaula bilo nikah kana pemikiran maneh bi abi turab di abi turab cing kumaha
masalah itu roh awalan nandika Hasan Basri suami itu nandika minatat gaulah Allah karallah jalla diku jalla aku nandiku sebatana Allah kuma Allah ngadaugan ya yakulu ngadaugan Allah وَمَجَعَلْنَا الْبِلَدَ الَّذِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ Antar boten eup sakitu. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Tahlilna eup sakitu. Ya den nuju ka dongeng zahar, hazar, hazar bariyo sakitu. Kumangke hakne kumangke. Arah naon arah panasaran jadi kete marati disuruh. Main baru penasaran sih kayaknya mudah-mudahan ayah Yuswa kurang maos deh. Nah ayah nama kurang tahlil adalah sekalian tahlilna kayak awalnya. Nah lihat Abah Jipulus saya sendiri pernah masa terima ini. Sekalian nahlilan anjena bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad bismillahirrahmanirrahim Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad la ilaha illallah wallahu akbar walillahilhamd bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu bi rabbil falaq wa min sharri ghasiqin idza waqab wa min sharri nafathati fil uqad وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَهِ النَّاسِ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا اغفر لي آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم يؤمنون الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات